Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa amma ba'du Pertama-tama kita bersyukur pada Allah Ditakdirkan dalam pertemuan di dalam Majlis Al-Quran. Pada pertemuan kali ini kita melanjutkan materinya dari pertemuan sebelumnya. Sebagaimana info yang saya sampaikan di setiap pertemuannya, yakni di ruang kelas ini adalah bersifat kuliah umum. Kuliah umum di ruang kelas virtual materinya ilmu Quran yang hadir adalah seluruh seluruh jamaah di dalam naungan lembaga LP Kinas dari berbagai daerah di Indonesia. Kita ngumpul bareng seminggu sekali dalam satu ruangan yang luas. Kalau pertemuan tiap harinya bersifat ruang kelas reguler, karena masing-masing ruang kelas berbeda materinya. Ada materi paket 1, 2, 3, sampai 10 ke atas. Sedangkan di setiap hari Senin malam, ini materinya bersifat umum. Jadi karena umum, maka akan saya singgung juga materi dari paket 1 sampai dengan paket 10 ke atas. Jadi bersyukur kita yang bisa masuk dalam ruang kelas Zoom ini, bisa mengikuti secara langsung, secara live, bisa tanya jawab. Sedangkan mereka atau teman-teman kita masih di luar, yang susah masuknya karena mungkin kendala sinyal atau kendala teknis yang lainnya, mereka hanya bisa melihat di jendela, ya di jendela ruang kelas kita, karena di jendela ada layar lebar YouTube LP Kinas. Seri kedua kuliah umum di ruang kelas virtual materi ilmu Quran. Dengan judul adalah materinya berjudul putus sambung. Kalau pertemuan sebelumnya materi yang berjudul putus sambung seri yang pertama itu ilustrasinya berupa tali tambang atau tampar yang hampir putus karena sisanya masih satu serabut. Sedangkan pertemuan seri kedua ini, ilustrasi gambarnya adalah gerakan sholat. Karena nanti saya hubungkan dengan peristiwa surok mirot yang kita pinjol sudut pandang dari pelajaran ulama Quran, yaitu putus sambung. Ini gerak sholat berdiri, ruko, sujud, kemudian duduk. Kan kita hubungkan apa hubungannya materi putus sambung dengan gerak sholat? Kita nanti pakai sebagai kesimpulannya. Al-faslu wal-faslu, yakni putus dan sambung. Al-faslu wal-faslu, putus dan sambung. Untuk mengawalinya, kita buka tampilan yang pertama. Sebagaimana diagram yang pernah saya tampilkan di seri yang pertama, yakni pelajaran atau materi pelajaran ilmu Quran dalam bidang tulisan putus dan sambung ini ada dua ya, dua apa ya dua materinya yang pertama putus sambung dilihat dari putus sambung antar kata yang kedua putus sambung dari sudut pandang yakni putus sambung antar kalimat yang putus sambung antar kata pernah kita bahas pada pertemuan sebelumnya sekarang kita masuk pertemuan yang baru adalah putus sambung dalam tinjauan antar kalimat atau antar ayat. Kalau yang pertama pertemuan sebelumnya putus sambung antar kata. Sekarang antar kalimat atau antar ayat. Kita buka dulu contoh yang pertama. Ini yang kita sudah masuk pelajaran ini ya, sudah siap-siap kita konsentrasi sambil santai diseruput kopinya masing-masing ya. Mau tanggal merah ini, tanggal terakhir ini sampai sampai subuh kita kajiannya nanti. Pertama kita bahas dulu ada kalimat yang mirip ya Al-Quran lafaznya. Yang ini berbunyi ashabun nari. Ini saya baca perkata dulu ya. Wakadhalika dan seperti itulah. Hakot kalimatu Kalau perkata telah benar kalimat Tuhanmu ala ladina atas orang-orang yang kafaru mereka telah ingkar. Annahum sesungguhnya mereka ashabun nari para penghuni neraka. Terbiasa kita di berbagai surat, berbagai ayat, kalau ketemu kata-kata ashabun nari, biasanya diartikan para penghuni neraka. Benar kan ya? Biasanya ini. Ya, tapi mulai sekarang hati-hati. Kenapa? Karena tidak semua kata-kata ashabun itu bermaksud para penghuni neraka, yakni bermaksud manusia. Contohnya loh ya manusia. Ada juga di Al-Qur'an kata ashabun nari bermaksud para malaikat. Contoh misalnya, "Wa ma ja dan tidaklah kami menjadikan ashaban nari para penjaga neraka ila kecuali atau melainkan malaikatan." Jadi para malaikat. Sosoknya para malaikat. Oh, berarti mulai sekarang hati-hati ya terjemahnya. Ada lafat ashabun nari yang artinya para penghuni neraka. Kalau bicara penghuni, ini konotasi adalah manusia yang disiksa. Manusia mengalami siksaan. Tapi kalau diartikan para penjaga neraka, maka bermaksud kepada malaikat. Berarti yang mulai sekarang hati-hati. Kalau nemu ashabun nari, tidak semuanya bermaksud apa penghuni neraka. Kadang-kadang diartikan para penjaga neraka. Contohnya di surat Al-Mudathir 31, lafat ashaban nari diartikan para penjaga neraka karena bermaksud kepada malaikat. Sedangkan di surat Gofir, nama suratnya surat Gofir, tapi kalau di Indonesia biasa diistilahkan surat Al-Mu'in. Ya. Kalau ini karena saya ngutip dari Quran standar Madinah, di Quran Madinah itu nama suratnya surat Gofir, kalau di dalam Quran terbitan di Indonesia dinamakan surat Al-Mu'min, kalau di Madinah surat Gofir. Nah, dalam surat Gofir ayat 6, Asabun Nari diartikan para penghuni neraka karena bermaksud kafaru, karena bermaksud aladina kafaru, orang-orang yang ingkar, nah, karena orang-orang ingkar, maka ashabun nari diartikan para penghuni Sedangkan di surah Al-Mudathir 31, ashabun ashaban di sini bukan manusia, tapi kepada para malaikat karena ada kata-kata ilamalai kata. -kata ilamala Ini contoh dua lafat yang apa uh, lafatnya sama tapi beda pengertiannya, beda maksudnya. Ini contoh Mulai sekarang hati-hati terjemahan berkata tidak semua sabun nari artikan para penggerak enggak semuanya loh ya. Ini silakan catat ini. Siapa tahu besok keluar ya. besok keluar. Maksudnya keluar di mana Ustaz? Apa keluar di ujian? Bukan maksudnya keluar dari ingatan kita alias lupa ya. Tadi momen belum lupa silakan dicatat bahwa di surah Al-Mudatsir 31 Ashaban Nari diartikan para penjaga neraka. Catat ya, siapa tahu besok keluar. Ya. Maksudnya, nanti pas Ramadan, acara buber, karena tiap tahun LP Kinas mengadakan acara buber secara virtual, itu ada lombanya, lomba kuis berhadiah Siapa tahu, ini soalnya keluar, soal seperti ini. Ini saya kasih bocoran ya, siapa tahu. Nanti ada soal berbunyi, apa artinya asabun nari di ayat ini? Nah, siapa tahu keluar ya. Silahkan catat ya. Karena nanti ketika kita ngerjakan bus beradia, wah ada pada dia karena tepat jawabannya. Ini contoh dua lafat yang lafatnya sama tapi beda artinya. Asabun nari di surat Gofir 6 para penghuni neraka. Kemudian Al Mudasir 31 asabun nari diartikan para penjaga neraka. Ini contoh dua lafat. Sekarang kita bahas spesifik tentang putus dan sambung. Di surat Gofir 6, kalau saya baca, Annahum sesungguhnya mereka, asabun nari para penghuni neraka. Ingat bahwa dari berbagai ayat di Al-Quran, ini boleh nih, kita pakai PR ini, saya kasih PR ya, biar ngerjakan ini. Apa PR-nya? Dari berbagai ayat di Al-Quran, banyak ayat berawalan lafat al banyak sekali banyak contohnya aladina yuk minuna bil goibi aladina yak miluna aladina kabaru banyak sekali cari ayat di Alquran yang tulisannya betul aladina setelah nyari ngumpulin ya setelah dikumpulin entah nemu berapa nanti silakan ditotal sendiri dan dilaporkan di grup biayanya masing-masing nanti saya koreksi ya nah setelah dikumpulin berapa jumlah ayat awal aladina al setelah nemu berapanya, terus diseleksi. Nah, diseleksi apanya? Yakni tidak semua ayat yang berawalan ala dina itu kaidah bacanya tidak semuanya boleh dibaca bersambungan dengan akhiran ayat sebelumnya. Tidak semuanya. Ada yang boleh, ada yang tidak. Contoh yang boleh ya, contoh yang boleh. Masih ingat? Al-Baqarah pojok paling atas. Alif Lamim. Dalikal kita bula roi lil mutakin. Nah, setelah lil mutakin, ini kaidah baca boleh nyambung. Kalau merasa namasnya pendek, boleh nyambung pada ayat ketiga. Udah lil mutakin al ladina Boleh. Udah lil mutakin Boleh nyambung. Kenapa boleh nyambung? Jawabannya adalah karena di al baqarah ayat 3 yang berbunyi al yuminuna minuna adalah bermaksud menggambarkan profilnya orang yang bertakwa itu. Nah. Jadi contoh di Al-Baqarah ayat 3 ayatnya Brown Aladina Al boleh dibaca sambung dengan ilmu takina. Boleh. Sedangkan di surat Ghafir ini tidak boleh. Ini tidak boleh. Contoh ya. Misalnya saya merasa nafas saya panjang, terus saya baca wasol, saya baca sambung. Annahum ashabun naril ladina, ashabun naril ladina, tidak boleh nyambung. Tidak boleh, ya. Tidak boleh. Jadi meskipun secara kaidah cuit boleh di tujuan tajwid boleh loh ya apa tajwid acuannya selama nggak ada larangan berhenti hakikatnya boleh terus itu bicara beda tajwid karena acuan baca adalah tanda wakaf ya kalau tajwid acuan baca adalah tanda wakaf ya kalau kalau selama nggak ada tanda wakaf termasuk larangan wakaf hakikatnya boleh terus itu tinjuan tajwid tapi kalau tinjauan umul Quran bukan itu itu apa pemahamannya atau untuk mendeteksinya bukan masalah tanah wakofnya tapi pemahaman ayatnya nah, dicatat di sini akhiran nomor enam berbunyi sesungguhnya mereka para penghuni neraka nah kalau dibaca wasol dibaca sambung nanti dikhawatirkan salah pemahaman ketika membaca atau mengartikan aladinnya yakmiluna kalau kalau perkata Aladina kalau berkata lo ya orang-orang yang karena kita terbiasa nemu Aladina konotasinya orang kan gitu kan ya bener kan ya ayo yang merasa anggota tingkatan paket 1, pertama kali kenal Alfat Aladina di Al-Fatihah ayat 7. yang berbunyi syirrol Aladina anak amta bener ya Aladina orang-orang yang nah mulai sekarang hati-hati tidak semuanya Aladina diartikan orang-orang ada kata orang-orang tidak semuanya. Contoh di sini, di sini enggak bermaksud orang, enggak bermaksud manusia, tapi para malaikat. Makanya dalam kurung tambahi para malaikat yang nah, artikan yang gitu aja. Aladin dalam burung para malaikat yang ya milunal arsa, mereka yang memikul ars, memikul singgah sana. Dari mana taunya bahwa Aladin itu bermaksud kepada para malaikat bukan manusia? Jawabannya adalah ya ini sebelah kiri ini yang memikul arsun, yang memikul singgasan Allah bukan manusia, para malaikat. Makanya para mufasir memberikan pengertian bahwa Aladina di Gofir ayat 7 adalah para malaikat, bukan manusia. Maka dari itu Aladina Yahmiluna nggak ada hubungannya. Dengan asabunari nggak ada hubungannya. Jadi kalimat asabunari dibaca putus. Faslun, putus, al -faslu harus dibaca berhenti. Jangan mentang-mentang nafasnya panjang, apa diterjang aja nomor ayatnya. Jangan gitu. Jadi berhenti. Atau gini misalnya, ingat bahwa masing-masing kita itu ketika baca Quran ada dua kategori orangnya. Maaf ya, ini contoh aja yang pernah saya amati. Yang pertama, ada orang baca Quran enggak tahu artinya. Yang kedua, ada orang baca Quran tahu artinya, tahu arti perkata. Nah, barang siapa membaca Quran tuh nggak tahu artinya, ya karena nggak tahu artinya, maka ini bisa dipastikan ini. Maka dipastikan setiap nomor nomor ayat pasti berhenti, nomor pasti berhenti, nomor pasti berhenti. Jadi seakan-akan ada ketergantungan kepada nomor ayat. <laughs> Jadi seakan-akan nomor ayat itu seperti tanda waktu. Seakan-akan Coba ya. kalau nomornya saya hapus, pasti baca terus ya baca terus sampai nafasnya apa ya uh, apa ya ya menahan nahan ini contohnya ya. ini contohnya. jadi barang siapa membaca Quran tidak tahu artinya maka dipastikan ada ketergantungan dengan nomor ayat jadi berhentinya karena nomor ayat tapi barang siapa membaca Quran tahu artinya paham ayatnya maka ketika berhenti di nomor ayat bukan karena nomornya karena paham bahwa ayat sebelahnya sebelah kirinya itu enggak ada hubungannya lava dengan sebelah kanan. Enggak ada hubungannya. Jadi karena pemahaman. Karena pemahaman bukan karena ikut-ikutan. <laughs> ya. ya Mulai sekarang karena kita sudah masuk dalam apa ya e, forum yakni pelatihan tarjim Quran per kalimat di lembaga LB Kinas di masing-masing paketnya, di masing-masing kelasnya, di masing-masing yang telah diajarkan para ustadznya masing-masing itu ya karena sudah kita latihan terjemah perkata dari paket satu sampai paket di atasnya maka diharapkan semenjak lancar latihan terjemah perkata diharapkan ketika membaca Quran berhenti tidaknya bukan karena tanda wakaf atau bukan karena ketergangguan nomor ayat tapi karena pahamnya itu karena pahamnya contoh di sini ya ini contohnya ya nah, jadi asabun nari Kalimat asabun nari dibaca putus secara lafat. Jadi lafat anari tidak boleh dibaca sama dengan aladina. asabun nari ladina tidak boleh. Tidak boleh. Apakah dibaca terus arti? Kalau arti nggak merusak, tapi merusak pemaman ayatnya. Kalau bicara arti kan perkata ya, nggak merusak arti sih. Asabun nari anari neraka aladina orang-orang yang nggak merusak arti, tapi merusak pemaman ayatnya. Jadi harus dibaca putus secara lafat. Kenapa? Karena yang dimaksud kalimat ala dina yakmiluna, yakni yang memikul arsun itu bukan para manusia, tapi para malaikat. Ya. Nih, oh berarti mulai sekarang PR-nya adalah silakan. E, Ustadz, apakah cuma satu ini aja ayat awal al-Adina nggak boleh dibaca sambung? Ada lagi, ada lagi. ingat saya ada tujuh ya, tujuh atau delapan saya agak lupa ini. Nah, ini tolong karena saya lupa, tolong diingatkan lagi. Silakan ngirim ke grupnya masing-masing di WA itu contoh ayat mana saja yang awalan Aladina yang tidak boleh dibaca nyambung dengan ayat sebelumnya, yang tidak boleh. Contohnya satu ini. Contohnya satu contoh ini. Gofir ayat 6 dan 7 nggak boleh dibaca wasol. nggak boleh dibaca sambung. Itu tinjuan ulumul Quran. Kalau tajwid boleh. Kalau tajwid boleh asabun naril ladina boleh kalau secara tajwidnya tapi secara ulum Qur'anna peman, peman Qur'annya tidak boleh nah, PR-nya adalah mencari ayat-ayat mana saja yang awalannya aladina yang tidak boleh dibaca wasol dengan ayat sebelumnya itu PR-nya nah, silakan cari tahu terserah tanya siapa tanya Mbak Google tertera tanya mbahnya siapa kita kan punya mbah ya <goda> kita punya nenek moyang sekarang ya mbah Google berikutnya ini contoh pertama banyak kalau mempelajari putus sambung putus sambung seru ini kan seru ini <goda> seru lanjutannya contoh kedua al baqarah 219 ini saya baca dari Kadalika, Jaya. saya saya baca perkata kadalika seperti itulah yubayinum lahu Allah menerangkan Allah menjelaskan lakum bagi kalian al ayati ayat-ayat la alaku al kalian karuna, kalian memikir-mikirkan ingat bahwa di Al Quran ini saya tulis di barisan bawah ada kalimat takkiluna ada kalimat tatafakaruna karuna beda loh hati-hati kalau terjemah perkata lo ya kalau tak kalian berpikir kalau kata fakaruna kalian memikir-mikirkan ini kalau perkata nah. yang sering kita temukan adalah yang lafa takilun afala takilun afala lalakum, takilun la lakum takilun ini contohnya loh ya oh berarti arti perkata kalau takiluna kalian berpikir kalau tatafakaruna kalian memikir-mikirkan apakah beda oh beda bedanya apa ini bedanya kalau tak yang artinya kalian berpikir, ini kalau demisi bahasa bermaksud, yakni berpikir memfungsikan akal. Kata aklun. Apa aklun? Akal. Kita diberi Allah akal. Jadi kalau arti, arti kasarnya adalah misalnya berbunyi, afala tak maka apakah kalian tidak memfungsikan akal? Begitu arti kasarnya. Afala tak kilona, maka apakah kalian tidak memfungsikan akal? Ya. Itu kan kasar artinya. Di Indonesia dirubah. Afala takiluna, Maka apakah kalian tidak berpikir? Jadi apa? Berpikir pakai akal. Ya. Jadi taqiluna artinya kalian berpikir. Jadi sebatas memfungsikan akal kita itu untuk berpikir. Tapi kalau tatafakarna lebih dalam lagi. Yakni arti perkata memikir-mikirkan. Yakni apa? memikir pakai akal tapi dihubungkan dengan hati perasaan supaya ada perenungan makanya dalam istilah fikir namanya bertafakur nah, ya namanya bertafakur apa bertafakur memikir-mikirkan misalnya kita lihat hujan hujan kok bisa turun kenapa ya bagaimana prosesnya ya dari air laut menguap sampai hujan turun bagaimana ya itu bertafakur memikir-mikirkan atau contohnya, ini maaf ya, ini barangkali kita alami sendiri ini. Contohnya ketika jamaah haji sedang wukuf di arafah Ya, amalan wukuf adalah amalan dengan cara duduk. Karena definisi wukuf adalah yang pernah saya tampilkan di file tentang haji, di LP kita silakan buka lagi rekam YouTube-nya. Apa wukuf itu? Khilaful julusi. Maka bil makani. Khilaful julusi Wakofa bil makani. Apa sih wukuf? Dia kata wakofa. Apa sih wukuf? Khilaful julusi wakofa bil makani. Ini definisi bahasa Arabnya. Apa khilaful julusi? Duduk yang disilang kakinya. Alias dilipat. Jadi lutut dilipat. Entah duduk bersila, duduk bersimpu, duduk iftiros. Pokoknya khilaf, khilafi. Apa? Disilang, dilipat. Jadi khilaful julusi, duduk yang dilipat. Wakofa, ya ini berhenti di tempat itu. Jadi, amalan wukuf adalah amalannya berupa duduk. Nah, duduknya ngapain? Nah, silakan bebas. Maksudnya bebas itu silakan ngamalkan apa saja, karena acara atau amalia wukuf itu, kalau bicara jam lo ya, antara jam setengah satu siang pada sampai jam setengah enam menjelang maghrib sekitar lima jam. Karena wukuf itu bisa badadur sampai menjelang maghrib, sekitar lima jam. Nah, kita tanda tanya, kita kuat apa tidak? Duduk dengan lutut dilipat ya, kaki dilipat kan mereka lutut melipat ya, selama lima jam. Kuat apa enggak? <gak> Gak semuanya kuat kan ya? Ada yang kesemutan, ada yang kram, macam-macam ini. Ada yang jadi kejang, macam-macam ini. Nah, ini mengenai kaki dilipat. Yang kedua, amalannya wukuf berupa apa? silakan mengamalkan apapun tapi dengan cara uh, duduk karena khilaful julusi wukuf duduk sampai-sampai maaf ya sampai-sampai sholat asar jangan nggak boleh tepat waktunya kenapa karena sudah dimajukan ke waktu duhur benar kan ya masih ingat dalam kajian fikih ketika wukuf sholat asar ditarik ke duhur ya, dari ditarik ke duhur dijamak maksudnya supaya nanti nggak sibuk sholat asar kenapa karena sholat itu ada berdirinya namanya sholat ada berdirinya. Nah, supaya enggak berdiri itulah, makanya sholat asar diwajibkan di jamak, dimajukan ke duhur. Apa hikmahnya? Oh, berarti amalan wukuf adalah amalan dengan cara duduk. Sama sampai berdiri untuk sholat saja enggak boleh loh ya. Enggak boleh. Apalagi berdiri yang lainnya, yang tidak ada kepentingan dalam ibadah. Contohnya jamaah haji berdiri bawa kamera, shooting kanan kiri, berdiri selfie selfie berdiri ngerekam nggak boleh sebetulnya itu ketika kamu kok berdiri sibuk sibuk bawa handycam sibuk ngerekam ngerekam sibuk selfie selfie nggak boleh itu, berdiri untuk sholatnya nggak boleh kok jadi berdirinya kalau enggak ada kudur misalnya batal wudhunya ya berdiri atau ada hajat eh, berdiri mau ke toilet berdiri ini contohnya ya nah kalau gitu amalan hukum berupa apa dong? Duduk. Duduknya ngapain? Bebas. Pokoknya bagaimana supaya lima jam itu ibadah. Apa amalan dengan duduk? Macam-macam. Misalnya baca Quran. Baca Quran surat apa? Bebas. Silakan. Entah dikhatamkan. Namanya membacakan aditi jenuhnya. Nah, setelah jenuh baca Quran, ngapain? Silakan wirid dikir. Wirid dikir baca apa? Bebas. Silakan sesuai dengan suasana hati kita. Kalau hati kita pengen muji Allah, ya baca tasbih banyak-banyaknya. Hati kita rindu Rasul, baca sholawat. Hati kita ingin minta ampunan, baca istighfar. Ya. Namanya meridikir berapa kali? Bebas. Nah, ada titik jenuhnya. Baca Quran jenuh. Kemudian wiri jenuh. Apalagi diselingi apalagi kan lima jam kan lama ya. ya berdoa berdoa apa? Silakan minta apapun mumpung di Arafah. Kalau semua doa sudah kita ungkapkan, kita curhatkan, sudah habis ya, stoknya udah sudah habis ini, mau minta apa lagi, sudah habis semuanya ini. Ya sudah, diselingi lagi, baca Al Qur'an. Jenuh, beredekir. Jenuh, berdoa. Jenuh lagi, baca Al Qur'an itu. itu. Ya. Nah, kalau baca Al Qur'an sudah jenuh, beredekir sudah jenuh, berdoa sudah semuanya, deh, sampai pada Allah lengkap, sudah selesai. Ngapain? Ya ini terakhir adalah bertafakur, ya. memikir-mikirkan bertafakur. Cuma yang pernah saya lihat di tenda wukuf itu ya karena siang hari banyak orang itu bertafakur. Ya ini apa? Karena begitu khususnya bertafakur sampai-sampai tafaknya habis, tinggal kurnya kur 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 mendengkur akhirnya tidur. <laughs> Jadi malah sekarang kalau kita di Arafah lihat teman kita tidur siang itu jangan seudon oh, kamu tidur melulu bukan bukan tidur itu mungkin bertafakur karena begitu husunya, tafaknya habis tinggal kurnya saja kur 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 <laughs> apa bertafakur memikir mikirkan jadi kita tuh jangan gampang seudon pokoknya mulai sekarang atau besok ini pas ramadan nih ada orang itikaf malam-malam baca Quran jenuh sholat jenuh boleh jenuh ngapain bertafakur barangkali ya itu Bertafakur tapaknya habis tinggal kurnya saja sampai subuh. Kur kur kur. Jadi besok kalau di masjid datang bertafakur atau mendengkur, jangan suudon. Mari berhudon. Mungkin dia sedang bertafakur. Karena begitu gusuknya lupa daratan, lupa lautan sampai lupa kalau sudah di masjid. <laughs> ya. Karena tinggal kurnya saja. Nah ya tak kiluna kalian berpikir tatapa kalian memikir-mikirkan nah sekarang kita tinjau ayatnya al-baqarah 219 kalau dibaca nyambung la alaikum tatapa karuna akhirat. jadi barang siapa membaca Quran tidak tahu artinya, maka dipastikan berhenti la alaikum karun pasti berhenti kenapa karena ketergantungan nomor ayat Nah, karena kita sudah jadi anggota jamaah kelas tarjim Quran, udah tahu arti perkata dan paham ayatnya perkata, tentunya diharapkan ketika membaca Al-Baqarah 219 ini jangan berhenti tata Karuna harus terus dibaca. Kenapa? Karena kalau berhenti agar kalian kalian memikir-mikirkan. Mikir-mikir apa? Kan butuh objek. objeknya tercantum pada berikutnya. Nah, kalau berhenti maka fit dunia itu apa apa maksudnya kemunculannya kalau nggak disambung dengan sebelumnya ini contohnya oh berarti kalau kita baca ayat 29, maka dibaca nyambung la lakum tatapa karuna fit dunya wal nah ini berhentinya di sini wal ini tanda ini berhentinya jadi agar satu pemahaman agar kalian tatapak karuna kalian memikir-mikirkan di dalam kedunia dan akhirat kalimat tatafakaru dibaca sambung secara lafat secara lafdi waslun baca wasol secara lafat ini apa antar dua kata ini dibaca sambung kenapa sambung karena keberadaan fitunya keberadaan kalimat fitunya itu bermaksud satu rangkaian kalimat pemahaman dalam ayat malakum tatafakaruna ya ini jadi hakikatnya berhentinya itu bukan di nomor ayat tapi di tanda wal akhiroh gitu. Nah. Mungkin kita tanda tanya, Ustad, lah kalau memang itu kita baca berarti wal akhiroh, kenapa nomor ayatnya nggak ditaruh di sini aja di wal akhiroti, biar kita nggak bingung lagi. <laughs> Bener ya, coba kita akali seperti itu. Ustad katanya tata karun ini harus dibaca nyam. wasol dengan tidurnya. Nah, kalau gitu, kenapa di Al-Quran nomor ayat 219 Kenapa ditulis sebelah sebelah sini letaknya? Kok nggak dipindah ke Kuala Kiroti aja? Jawabannya adalah masih ingat bahwa masing-masing ayat di Al-Quran punya ciri khas bunyi. Contoh surat An-Nisa akhirnya an 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 an. Ya. Surat Maryam an 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 an. -an. Al-Baqarah in un in un. Ali Imran in un in un. Pakai alif mata di sukun ya. Nah. Kalau nomor 219 ini ditaruh posisinya letaknya setelah akhir roti, tentunya kan pasti berhenti karena nomor ayat lah kalau berhenti maka dikhawatirkan intonasi akhirannya namanya rima dalam istilah bait saja ini namanya rima apa rima itu bunyi akhir bait saja benar ya yang merasa guru bahasa Indonesia insyaallah tahu itu apa itu rima rima adalah bunyi akhir bait saja sama-sama a sama-sama i sama-sama o lah kalau nomor ayat ditaruh di sebelah kiri wal akhirati, maka ketika baca berarti wal akhirah. Jadi membaca roh ya, karena taknya kalau di wakaf jadi hak wal akhirah. Lah kalau akhiran roh itu bukan ciri khas Al-Baqarah. Al-Baqarah ciri khasnya mat ari sukun. Nah, makanya nomor ayat taruh di tatafa karut nomornya aja lo ya untuk menyamakan bunyi rima rima bunyi akhir bait akhir saja Nah, ini makanya Quran mengandung ilmu sastra, ilmu seni. Kenapa? Karena letaknya nomor ayat itu menyesuaikan bunyi ketika per ayat itu. Bunyi per ayatnya loh ya. Tapi ketika baca, lain lagi Ada yang harus nyambung, ada yang nggak boleh nyambung. Itu ketika bacanya. Tapi ketika penulisan per ayat, nomor ayat letaknya menyesuaikan bunyi rima akhir saja. Agar Quran bermuatan seni seni sastra tinggi. Jadi di sini kenapa alwaslu dibaca sambung karena objek yang perlu ditafakuri ada tercantum di ayat 220 fitunya walakiro. Ini kalau di Quran standar Madinah al Baqarah 29 ini letaknya di lembar halaman sebelah kiri dan paling bawah pojok kiri bawah. Ini karena layarnya saya tampilkan dua-duanya ya sengaja saya bariskan apa, urutan ke bawah tapi kekatnya susunannya adalah standar Quran Madinah loh ya Al-Baqarah ayat 219 ini letaknya adalah di halaman sebelah kiri dan paling bawah. Oh, berarti lafaz al kiruti itu di halaman berikutnya. Nah, lah kalau kita membaca itu enggak tahu arti perkata, maka ketika membaca halaman Quran sebelah kiri akhirnya pojok kiri bawah lo ya, tetap karun, pasti berhenti karena nggak sempat membuka lembar halaman berikutnya, ya kan? Coba kalau sempat itu langsung melirik, oh videonya nih baca nyambung langsung. Nah, ini ya, ini contoh ayat yang dibaca waslu, apa waslu sambung, sambung. Karena bertawafakur objeknya ada di ayat berikutnya, fit dunia Ini contoh yang kedua. Berikutnya, contoh yang dibaca wasol juga baca sambung. Sebetulnya contohnya banyak ya, tapi pertemuan kita singkat ini saya milih yang ayat, ayat pilihan, ayat pilihan ini. Usaha pilihan siapa? Ya pilihan saya sendiri maksudnya ya, bukan pilihan banyak orang, bukan pilihan saya sendiri semau saya maaf ya. Ini ayat pilihan pilihan saya maksudnya ayat pilihan. Banyak contohnya sebetulnya mengenai contoh faslun, contoh ayat bacaan putus, contoh sambung banyak contohnya dari banyak itu saya milih yang ayat-ayat pilihan. Pilihan siapa? Pilihan saya sendiri. Ya, contoh ya, Anissa An 45. Wallahu dan Allah a'lamu lebih mengetahui bi'adaikum terhadap musuh-musuh kalian. Itu tanah wakab, jim. Apa jim jim jais? Apa jais? Boleh. Secara tajwid, ya boleh terus. Boleh berhenti secara tajwid. Secara tinjuan ulumul Quran, boleh diambil sepenggal, putus dari konteks abstrak keseluruhan. Jadi dari biadaikum, ini kalau dalam paman ayatnya, boleh langsung pada minaladina. Karena ada jais, jais ya. Jadi tulisan wa bila saya ini boleh putus. Ini kaidah umum. Apa kaidah umum? Bahwa cukuplah Allah sebagai pelindung dalam segala hal, termasuk melindungi kita dari musuh kita, kita maksudnya. Jadi tulisan waqafabilahi saya nasiron ini kaidah umum. Nah, karena kaidah umum bisa dipakai dalil untuk segala hal, makanya dipisah dengan tanda waqaf jim. Apa jim jais? Apa jaiz boleh. Maksudnya boleh apa? Bahwa kalimat waqafabilahi saya nasiron boleh diputus. Boleh diputus agar kata-kata dia ada ikum bisa nyambung pemahamannya kepada ladinah hadu. ini maka dari itu ketika membaca ayat 45 Anisa yang berakhiran wakwabilai nasiron. Nah, tulisan nasiron ingat Anisa akhirnya an 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 al baqarah in un in un. Ya. nasiron akhirnya an 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 an, an Anisa ya. Nah, di sini kaidah bacanya tulisan nasiron setelah kita baca berhenti Abdolnya adalah alwaslu sambung. Sambung secara apa? Bukan secara lafat. Bukan secara lafat. Tapi secara tema. Maksudnya apa tema? Contoh misalnya ya. Maaf ya, ini contoh aja Misalnya, besok pas Ramadan, di masjid ada acara tadarus. Misalnya ya, satu orang baca, baca satu wakof atau baca apa ya, satu ruku ya apa ruku sudut sudut satu sudut satu ruku satu ruku Nah, misalnya si A giliran baca Anisa 45. Setelah si A baca Anisa 45, berhenti. Apabila berhenti, kemudian ganti temannya, ini tidak afdol. Kenapa? Karena karena tulisan minaladina hatu alias yang dimaksud ada ikum ya yang dimaksud musuh-musuh kalau -musuh, adalah orang-orang Yahudi. Nah, jadi diharapkan yang bersangkutan ketika baca wakafabilia nasiron, kalau ingin ganti ganti orang bacanya, jangan dulu. Jangan dulu ganti. Silakan diselesaikan satu tema dulu. Silakan. Kenapa? Karena ayo, yang merasa anggota kelas tingkatan paket 8. Ayo, paket 8. Itu yang duduk di baris ketiga itu paket delapan itu ya, ada orang gitu. Nah, paket 8 eh, itu. Senyum -senyum ya. itu senyum-senyum ya. Cuma kenapa Ustadz kok nunjuk kami? Di paket 8 itu materi pelajaran itu adalah tentang tentang masalah mubtada dan khobar. Nah, tentang mubtada khobar. Mana khobar didahulukan, mana khobar diakhirkan, maka mubtada didahulukan, maka diakhirkan. Itu ada ada dipelajari maksudnya. Nah, dalam tinjauan pelajaran ilmu alat tingkat paket 8, ya ini apa? kalau nemu ayat di Al-Quran, kok diawali huruf jar? Nah, ini ini paket delapan pelajarannya. Kalau ada ayat di Al-Quran diawali huruf jar, apa sih huruf jar itu? Nah, mengenal istilah jar dimulai semenjak paket tiga. Cuma paket tiga. Karena di kelas paket tiga, diajari nama-nama huruf ada empat. Nafi, nahi, atau jar. Apa jar? Mengkasrokan. Dalam tinjauan paket delapan, kalau ada ayat berawal huruf jar maka maka ada dua kemungkinan yang pertama itu murni ayatnya tidak ada hubungannya dengan ayat sebelumnya atau ada hubungannya dilihat dulu apa sebagai apa tulisan min ladina di situ apakah sebagai mutadaknya atau kabarnya Dibelajari. dipelajari di tingkatan paket berapa nah di sini ketika kita membaca misalnya tak harus bergantian ketika baca wakafabila nesiro setelah berhenti, jangan ganti orang. Agar lisan kita itu memaksimalkan, melanjutkan berikutnya. Karena satu tema. Kenapa? Karena kalimat nasiron ini dibaca sambung secara tema. Maksudnya, tidak harus berbunyi nasiron minaladina. Tidak harus dibaca perkataan nyambung. Tapi secara tema, bukan secara lafat. Ya, bukan secara lafat. Meskipun ada kode tajwid, yakni ini apa? Huruf mimnya di atasnya ada kode bersida pertasid, itu tinjauan tajwid. Tinjauan tajwid, yakni ini apa? Kalau tanwin an ketemu mim, langsung aja dibaca masukkan, memasukkan langsung ya, langsung memasukkan. Nah, tan memasukkan dikasih kode bersida pertasid di atas mim. Ini kode tinjauan tajwid. Sedangkan umur Quran tinjauannya adalah bahwa min ladina ini sambungan dari ada ikum bukan dari nasiroh. Nah Ini bukan nasiron. Dah, jadi secara lafad boleh berhenti. Waqaf bila nasiro boleh berhenti, tapi dengan syarat ketika berhenti nasiron jangan, misalnya ya ini contoh contoh yang salah dulu. Contoh yang salah. Saya baca Quran sendirian, sendirian. Setelah saya baca Al-Baqarah sampai An-Nisa 45 nih, saya sudah jenuh. Nah, ketika saya sudah pada titik jenuh, maka ketika saya, saya baca wakafah bila nasiron, saya tutup sutakallahul adim. Jangan, nggak boleh. Salah. Kenapa salah? Karena ayat 46 itu masih satu tema dengan 45. Karena biar jelas siapa alat di sini. Oh, musuh kalian. Eh, makanya saran saya ketika membaca Quran diharapkan juga mengikuti secara perkatanya itu artinya agar pas kita baca sendirian nggak apa ya nggak nutup Qurannya semau kita yang penting nomor selesai Sodakallahu jangan gitu dilihat dulu nomor berikutnya masih bersambungan apa enggak men ayatnya itu masih waslu apa enggak apa faslu putus apa sambung kalau masih sambung diterusin jangan sholat dulu maksudnya jangan tutup dulu Qurannya diterusin nah ini ini pentingnya tahu ilmu faslu wal waslu ya putus dan sambung jadi ya. Kita baca Quran ketika berhenti. Sodaqallahuladim. Jangan gara-gara nomor ayat pasti boleh berhenti tutup Quran. Jangan gitu dulu malah sekarang. Lihat dulu ayat berikutnya. Masih sambung apa putus? Hmm. Kalau masih butuh, kalau kepala putus, maka silakan tutup. Bilai nasiro, sodaqallahuladim. Silakan tutup. Tidak apa-apa. Diakhiri. Tapi kalau berikutnya ada huruf jar ini. Karena huruf jar BILI VIMIN ILA ALA ANKAH BILI ya. VIMIN BILI VIMIN ILA ALA anka. Ini tingkatan nalarnya paket tiga. Ada delapan huruf jar. Termasuk MIN. hati, -hati ya. Mulai sekarang. Kalau kita sudah tahu ilmu tentang putus sambung, putus sambung, hati-hati. Harusnya sambung, jangan diputus. <guluh> Harusnya putus, jangan disambung. Jadi kalipan Nasiron dibaca samu secara tema. Bukan secara lafat maksudnya tidak harus membaca nasi rom minal ladina nggak harus boleh berhenti nasi ro boleh berhenti nasi ro tapi dengan syarat lanjutkan bacaannya minal ladina dilanjutkan jangan ditutup Qurannya saudakallahu ladin jangan dulu itu maksud secara tema maksudnya karena keberadaan minal ladina adalah satu rangkaian dengan ada ikum Allah bilang Allah itu lebih mengetahui terhadap musuh-musuh kalian, yakni dari golongan orang Yahudi, musuh kalian itu. Nah, ini ya. Jadi profilnya miladina mila Latina Haddu adalah dimaksud ada hukum. Ini, ini kaidah tinjauan ilmu Al-Qur'an dalam sudut pandang putus sambung putus sambung. Maka surat An-Nisa 45 dibaca berdinasiro boleh asalkan melanjutkan baca lagi ayat berikutnya. Ini namanya dibaca sambung secara tema bukan secara lafaz. Sekarang nah. Al-Baqarah 14. Itu yang sudah selonjoran ya, karena keram duduknya ya. Ustaz jangan lama-lama lo ya. Saya nunggu sinetron nih tengah malam nih. Ya, tenang aja. Tenang aja. Silakan kopinya diseruput ya. Belum jam 9. Jadi ya, Al-Baqarah 14. Ini tingkatan paket saat ini. Karena Al-Baqarah 14 adalah juz siapa Saya berkata ya, profilnya orang-orang pura-pura beriman. Waidah laku dan jika mereka bertemu, bertemu siapa? Aladina orang-orang yang, yang mana? Amanu mereka telah beriman. Kalau mereka berkata, amanah kami beriman. Waidah kholau dan jika mereka berlalu dalam kurung berlalu kembali, kembali kemana? Ilah syayatin kepada setan-setan mereka. Ini sering ini. Ketika saya ngajar di kelas tingkatan paket satu ini sering saya negur ini saya negur apa ya jamaah saya jadi ketika mereka saya latih ngartikan ayat 12 ini ketika membaca saya setan mereka itu mereka lihat saya nggak lihat layarnya so, saya bilang hati-hati ya ketika membaca saya ini jangan lihat ustadznya lihat layarnya lihat tulisannya masa so, setan-setan mereka adalah ustadznya ya bedah dan jika mereka kembali kemana Bila saya ini, langsung mulai ke saya kepada saya mereka lalu mereka berkata Inna sesungguhnya kami maakum bersama kalian Inna mana nosungguhnya hanyalah kami sahabat berkata tingkatan nar paket satu mustajjuna orang-orang memperolok-olok berhenti ya mustajjun kalau berkata loh ya per ayat mustajjun berhenti Allah ya Allah memperolok-olok mereka wa dan biarkan mereka fituk yanim dalam kesatan mereka ya mereka terombang ambing. berkata ini ya titik. di sini tulisan mustaziuna ini dibaca waslu sambung tapi sambung secara tema bukan secara lafat maksudnya apa kita jangan baca gini contoh misalnya ya saya mentang-mentang nafas saya panjang terus saya baca dari kolom misalnya ya kalau inna maakum berhenti misalnya inna mana nu mustazi'u mustaziunallahu ini tidak boleh tidak boleh secara lafat sambungnya tapi secara tema secara tema ini kenapa secara tema karena kalau berhenti misalnya saya baca sendirian ngaji sendirian ya inna maakum inna mana nu selesai satu tutup sudah tidak boleh tidak boleh. Kenapa? Karena ayat 15 awalnya Allah istaziu. Jadi Allah tuh berbuat ngolong-ngolong itu kenapa sebabnya? Tentunya ada sebab. Nah, sebabnya itu tertulis di nomor 14. Maka dari itu ayat 15 kalau pengin kita berhenti mengakhiri baca Quran setelah Luadim, itu jangan berhenti 14. Berhentilah 15 karena satu tema selesai. Jadi kalimat mustaziuna Dibaca sambung tapi wasol secara tema. Bukan secara lafat. Karena keberadaan kalimat Allah yastazi'u itu bermaksud satu rangkaian tema dengan kalimat mustazi'u. Nah, ini hikmahnya loh ya. Hikmahnya Allah berbuat Allah yastazi'u. Kalau tingkatan nalar paket 1, tingkatan terjemahan paket 1, Allah yastazi'u diartikan Allah memperolok-olok mereka atau Allah mengolok-olok mereka. Ini paket satu Tapi tingkatan paket 10, terjemahnya berubah. Karena tingkatan sastra masalahnya. Yang ini apa? Paket 10 itu bicara balago, ulmul Quran, sastra. Ketika ada suatu kata kerja di Al-Quran alias fiil, yang konotasi negatif, misalnya menghina, mengolok-olok, menipu. Kalau pelakunya adalah Allah, Allah Tuhan yang mahmul, maka Allah itu maha suci dari perbuatan yang tidak etis. Kayak makhluknya manusia. Nah, karena yastaziu arti perkata dalam memperolok-olok, kan pelakunya di sini adalah Allah yang dimaksud, maka terjemahannya apa, di, di, di jadi objek. Allah membalas olok-olokan mereka. Nah, Allah membalas olok-olokan mereka. Berbunyi, Allah mengolok-olok mereka. Enggak gitu. Nah, karena tingkatan paket satu misinya ustadznya masing-masing adalah mengenalkan arti perkata letter belum diajarkan sastra, belum diajarkan etika terjemahan. Nanti semakin paketnya ke atas ya, semakin halus dalam menerjemahkannya. Halus apa? Halus etikanya. Enggak semua kata kan vulgar diajari oleh masing-masing sesuai dengan tingkatan lebih tinggi, lebih tinggi, lebih tinggi lagi tahu bagaimana terjemahan yang etikanya, yang etisnya itu, Nah, makanya saya terjemahkan berbunyi Allah akan membalas olok-olokan mereka harusnya itu olok-olokan masker ini bukan fiil, olok olok mereka ya ista'jam contohnya seperti itu ya, nih nggak boleh pakai fiil masker ya ini contohnya, jadi tingkatan paket satu diartikan Allah memperolok-olok mereka, kalau paket sepuluh terjemahannya Allah membalas olok-olokan mereka. Jadi yastaziu berjenis kata kerja dirubah seperti master, dirubah seperti apa kata jadian. Nah, ini bolehnya ketika paket 10 ke atas baru boleh karena ingatan sastra. Nah, jadi ketika kita baca ayat 14 al ya, harus dibaca wasol secara tema. Maksudnya jangan mengakhiri baca Quran di umur 14 ditutup kemudian sedekallahu jangan ditambahi satu lagi karena berikutnya adalah masih satu tema dengan ayat sebelumnya ini kaidah faslun wa waslun yakni putus dan sambung ayat 14 dibaca sambung secara tema dengan ayat 15 ini, ini kita semakin tahu ya, semakin tahu tentang apa, etika kapan berhenti nomor ayat Kapan terus ada etika 3 ternyata. Setelah kita belajar tingkatnya pakai 10 ke atas. Contoh lain Al-Anfal sekarang, Al-Anfal 39. Ustaz jangan banyak-banyak contohnya. Saya sudah menguap nih. Oh, <laughs> ya, Anda tenang. Yang merasa lima wajib silakan ya dicas lagi ya. Dicas lagi. wakotiluhum dan perangilah mereka hatta sehingga la takuna fitnatun tidak menjadi fitnah atau bantahan wa dino dan jelia agama itu kulu semuanya lilai milik Allah fa tahaw maka jika mereka berhenti berhenti apa berhenti ini menyebarkan fitnah agama itu fa Allah maka semuanya Allah kalau berkata bina dengan apa yang ya maluna mereka kerjakan basirun maha melihat ini Al-Anfal 39. Lanjutannya, wa in dan jika mereka berpaling kalau berkata alimnya kasra fa ilamu maka ketahuilah oleh kalian anna Allah sungguhnya Allah maulakum tempat perlindung kalian nikmal maula sebab baik tempat berlindung wa nasir dan sebab menolong kita di sini basirun maha melihat setelah basirun ini kalau kaidah tinjauan ilmu kiroatnya tajwidnya berhenti ya maluna basir berhenti berhenti secara lafat berhenti tidak dibaca sambung dengan basiru wa intawalu. tidak boleh nggak usah sambung basiru wa tidak boleh ya maksudnya basir boleh berhenti maksudnya tidak harus tidak harus basiru tidak harus ya tidak harus meskipun ada kodenya bahwa hakikatnya boleh selama nggak ada larangan larangan terus hakikatnya boleh terus ini tinjauan tajwidnya tapi tujuan umur Qurannya adalah ini dibaca sambung, bukan dibaca sambung dikarenakan nafasnya masih panjang, masih apa masih panjang bukan. Tapi ini dibaca sambungnya bukan secara lafat, bukan dibaca bima maluna wa in tawallau bukan dibaca sambung secara perlafat kata, tapi secara tema ayatnya. Maksudnya kalau kita ngaji sendiri misalnya baca Quran sendiri misalnya ketika membaca ini ya malu basir. telah berhenti jangan ditutup sedekah lauladim kenapa karena wa in ini masih bersambungan temanya ayo yang merasa anggota kelas tingkatan paket 4, 4 itu yang duduk barisan ketujuh itu ya bersara di tembok ini sambil dada-dada ya ustaz saya Ingat ya, di paket 4 itu dikenalkan namanya ada huruf istinafia. Huruf pemenggal kalimat. Istinafia. Ada juga huruf atof. Nah, banyak ayat di Al-Quran berawalan wa. Banyak sekali. Misalnya wa'id ola, wa'ola, wa'in, wa'inna. Meskipun wa itu artinya dan, tidak semuanya wa di awal ayat bermaksud nyambung. Ada bermaksud pemenggal kalimat. Nah, sedangkan ayat 40 ini ini wah ini, ini wau atof, kata sambung. Penyambung apa? Penyambung antar kalimat, antar ayat sebelumnya itu. Penyambung antar ayat. Nah, ini ilmu tentang atof dan istinafia, ilmu tentang kata sambung dengan atau pemenggal itu dipelajari tingkatan bakat 4. Ya. Ayo, Bener kan ya? Jamak 4. Yang merasa sudah kenal istilah atof istinafia, ya tahu itu, tahu itu. Jadi di sini basiru wa in tidak dibaca nyambung perkata basiru tidak tapi tetap berhenti basir berhenti tapi setelah berhenti silakan dibaca lagi berikutnya jangan berhenti diakhiri sedekah lagi. jangan karena kalimat basiru ini dibaca sambung secara tema karena keberadaan wa in siapa mereka di sini nah ini karena wa in tawallau, wa ini atop kata sambung sambungan dari mana? Dari fa'inin tahau. Ya. Bener kan ya? Ayo, masing-masing kelas oleh ustadznya masing-masing pasti ditanyai. Kita karena huruf atof, saya tanya. Sambungan dari mana? Maktufun ala apa? Sambungan dari mana atofnya itu? Ya, karena wa'in tawalau sambungan dari fa'inin tahau, makanya dibaca apa dibaca sambung secara temanya. Jangan diakhiri sedekah Allahu langsung basir jangan tentu dibaca lagi. Ibaratnya tambah satu ayat lagi. Karena ayat 40 ini satu tema dengan ayat 39. Ini namanya al-waslu. Dibaca sambung secara tema. Bukan secara lava. Nah, karena dalam rangka Isra Mi'rod, saya tampilkan al-Isra ayat 1. Apa bahasanya tentang faslu? Putus bacaan. Tentang putus bacaan. Tadi sudah saya putus bacaan, sambung bacaan secara tema, sambung bacaan secara lafat. Sekarang putus bacaan secara lafat. Subhanallah di mas yang dalam burung Tuhan yang asro memperjalankan biabdihi hambanya lailan pada malam hari malam-malam, menel masjidil harami dari masjidil haram ilal masjidil aqsa sampai atau ke Masjid Aqsa. Ini enggak kan karena nama ya. Masjid yang jauh kalau berkata Aqsa itu. Allah di barokna yang kami berkahi, boleh berkati, boleh aulahu sekitarnya. Linuriyahu supaya kami memperlihatkan padanya. Yaitu siapa? Hamba ini maksudnya. Min ayatina dari sebagian ayat-ayat kami. Tanda-tanda kekuasaan kami. Innau sungguhnya dia wasami'u dia mendengar al basiru maha melihat. Wa ta'ina Musa dan kami berikan Musa al kitabah kita. Ketika kita baca huwa basir berhenti. Nah, mulai sekarang berhentinya jangan karena nomor ayat. Ingat tadi kata saya bahwa kalau kita baca Quran tidak tahu artinya, dipastikan nomor ayat berhenti karena ketergantungan nomor ayat. Nah, karena kita sudah masuk dalam keanggotaan jamaah Inas yang belajar tarjim Quran tentunya tahu arti perkata diharapkannya itu. Nah, dan setelah tahu arti perkata, tahu rangkaian pemahaman ayatnya dengan bermodalkan arti perkata itu. Jadi ketika baca Basir berhenti, berhentinya bukan nomor ayat. Kenapa? Karena kata Basir dengan Watayna Musa tidak ada hubungannya. Atau secara global ayatnya, Al-Isra 1 tentang peristiwa Isra Mi'raj. Ayat nomor dua, putus, nggak ada hubungannya. Jadi secara tematik putus. Enggak ada hubungannya dengan apa subhanallah, nggak ada hubungannya, putus. Meskipun secara lapat sama-sama pelakunya kami. Allah pelakunya kami. Barokna, kami memberkahi sekitarnya yang dilewati Rasul pelajaran Isra itu. Wa dan kami berikan pada Musa. Jadi kalimat al-basiru dibaca putus secara lafat. Secara lafat. Kenapa? Karena wa di sini bukan huruf atau bukan kata sambung tapi huruf istinafia. Apa? Pemutus, pemenggal rangkaian ayatnya itu, pemenggal. Ayo, yang merasa anggota kelas paket 4 tahu ini bahwa wa ini huruf istinafia. Tahu kapan tahunya? Ya, kalau diingatkan pusatnya masing-masing ya, karena lupa ya. Tahu. tahu ya itu setelah diingatkan maksudnya ya. Ya Ustadz, kami itu maklum Ustadz, sudah tua nih, karena rata-rata yang ngaji tarjim puran perkata, itu rata-rata pensiunan. Udah pensiunan. Kenapa? Rata-rata itu, maaf ya, rambutnya udah putih ya, karena dulu masih di lembah hitam, sekarang sudah masuk dunia putih. Jadi, sudah ke alam yang putih, ibaratnya ya, sudah apa ya, waktunya penjernian diri, karena orientasi akhirat. Kalau dulu masih rambutnya hitam, masih dunia hitam nih, masih kemana-mana duniawinya. Nah, karena apa? Ketika sudah tua, baru ikutan terjemur berkata. Karena apa? Merasa telat, merasa terlambat. Karena banyak ini. Kalau dulu masih muda, masih bisa berbuat yun fikun. Kalau sudah tua, yunnya habis, tinggal fikunnya. Apa fikun? Ingatnya setengah-setengah fikun. Yunnya sudah habis Yunnya, tinggal Fikunnya. Ya Ustadz, kami nggak apal-apal nih, mana istinafiyah, mana atap. <coughs> Wah ini istinafiyah, pemenggal kali. Makanya al nggak boleh dibaca wasol. Harus faslu, apa faslu? Putus. Wasamil Basir, putus, berhenti. berhenti. Nah, ini namanya putus secara lafat. Basiru enggak boleh sambung dengan wa'atain. Ini contoh alisra yang dibaca faslu atau putus. Sekarang, mumpung contohnya adalah aliset satu, maka saya hubungkan dengan ilustrasi gambar tadi mengenai gerak ibadah sholat. Berdiri, ruku, sujud, duduk. Saya hubungkan dengan istilah al-faslu wal-waslu. Putus dan sambung. Kita buka tampilan berikutnya. Di awal-awal Alisro, ada kata, Subhanallah di asro bi abdihi. Dari berbagai macam kitab-kitab tafsir yang, yang sudah kita tahu semuanya, ini para mufasir ada memperbincangkan mengenai kata-kata bi abdihi. Ini yang pernah saya belajar di berbagai tafsir, ada yang memperbincangkan masalah bi abdihi. Ada yang tanda tanya, apa hikmahnya ya ayatnya berbunyi asro bi abdihi yang artinya memperjalankan hambanya. Kok nggak berbunyi? Asro Nabihi Memperjalankan nabinya. Atau asro birosulihi. Memperjalankan rasulnya. Atau nyebut nama nabi. Asro Muhammadin Memperjalankan Muhammadnya. Jadi para mufasir membahas ini. Membahas ini. Membahas ini mereka itu. Mengungkap hikmahnya apa hikmahnya ya kenapa kok ditonjolkan kata-kata abdihi hambanya, padahal bermaksud kepada Rasul Muhammad. Kenapa nggak ada kata berbunyi rasulihi Lafat rosuli saja ditonjolkan, atau binabiyhi, Lafat Nabinya ditonjolkan, atau Muhammadin Lafat Muhammad ditonjolkan. Kenapa kok dia abdihi? Nah. Dari berbagai tinjauan tafsirnya saya rangkum seperti ini. Ingat bahwa latar belakang, ini maaf ya, ini kita tinjau mirot dari sudut pandang mengenai putus sambung loh ya. Ulmu Qurannya ini, enggak bicara mengenai hal yang lainnya. Kalau bicara hal yang lainnya, sudut pandangnya, di berbagai YouTube-nya banyak referensinya. Silahkan ikuti channelnya. Tapi channel Bekinas, hanya di sudut pandang mengenai putus sambung-putus sambung. Putus sambung. Ya. Latar belakang, peristiwa surmirod bermula dari ada dinamakan namanya, maka dikatakan sebagai Amul Huzni tahun duka. Dalam catatan sejarah Islam dinamakan Amul Huzni tahun duka. Kenapa ada kata-kata tahun duka? Karena dalam satu tahun itu Rasul ditinggal mati dua orang sekaligus satu tahun. Rasul merasa duka sekali. Ini. Jadi suatu ketika, maaf ya, saya misalnya Muhammad. Jadi Rasul Muhammad ketika di Mekah itu, itu ya ketika beliau itu menyebarkan dakwah Islam itu merasa ringan, ringan. Kenapa ringan? Karena berdakwah terang-terangan itu aman, aman. Kenapa aman? Ibarat maaf ya kalau zaman sekarang saya hubungkan namanya ada payung politik, ada payung politik. Jadi ada ada, ada pelindungnya. Siapa? ya ini paman beliau Abu Thalib Ya. Abu Thalib ini orang yang disegani. seorang petinggi kurus mereka disegani. Disegani ya, disegani. Jadi kemana-mana semua Muhammad itu berdakwah tentang Islam, itu enggak dicekal, enggak diobrak ibaratnya, enggak dibubarkan Satpol PP. Meskipun dalam masa PPKM. <laughs> maaf ya, ini maaf ya, ini bertanda. Enggak dibubarkan. Kenapa? Salah payung politik aman. Jadi secara naluri kemanusiaannya Rasul Muhammad merasa diuntungkan dengan kedudukan pamannya itu yang punya wibawa, punya kedudukan penting di petinggur Mekah. aman. Ternyata ini ketika naluri kemanusiaan Rasul itu menjadi abdi, apa abdi penghamba akhirnya. Cikal bakal muncul rasa menghamba kepada Abu Apa menghamba itu? menggantungkan nasib tentang kelancaran dakwah Islam dengan adanya Abu Talib. Itu namanya menghamba akhirnya. Nah, ketika berpotensi Muhammad menjadi abdun bagi Abu Talib, maka Allah faslu, Allah putus rasa itu. Allah putus dengan cara Allah matikan Abu Talib. Ini hikmah lo ya. Kita nggak bicara takdir, bicara mengenai hikmah. hikmah. Yang kedua, ketika Rasul itu ada rasa bersandar kepada istrinya Khadijah karena orang paling dekat dengan Rasul itu Khadijah sebagai tempat curhat ketika itu berdakwah ada keluhan itu Khadijah. Nah, jadi Khadijah bersandar secara hubungan suami istri secara naluri curhat sebagai Rasul kepada apa terdekatnya itu. Nah, ketika orang paling dekat secara perasaan batinnya ibarat itu Khadijah, maka Rasul sebagai abdun akhirnya. Jadi yani apa? Menggantungkan nasib kepada curhat kepada Khadijah untuk apa? sharing undang-undangnya itu. Maka Allah faslu, Allah putus hubungan itu. Allah matikan Khadijah. Nah, ketika dua orang ini dimatikan Allah, maka status kehambaan Rasul itu supaya waslu, supaya sambung lagi kepada Allah. Tidak menggantungkan nasib kepada orang lain. Ya. Tentang Islam maksudnya misalnya. Maka sepeninggal kedua orang tersebut, akibatnya faslu. Apa faslu? Terputuslah Pak Rasul Muhammad. Terbukti, semenjak Abu Talib meninggal, langsung Rasul Muhammad ketika berdoa kemana-mana, dicekal. Nggak boleh terang-terangan. Ketika ngajarin Islam, nggak terang-terangan membaca Quran ataupun sholat berterang terangan. Jadi para petinggi semak itu semena-mena akhirnya. Mumpung Abu Talib sudah nggak ada, Abu Muhammad sudah nggak ada, maka Rasul secara paling politik nggak ada lagi backingnya kasarnya nggak ada lagi. Ini hikmahnya. Jadi Allah faslu, Allah putuskan potensi kehambaan Muhammad kepada kebenda. Abu Talib itu benda. Khadijah itu benda maka ini ya. Jadi dalam potensi keputus asan Rasulullah itu, maka supaya Rasulullah semangat lagi berdakwah tanpa kebendaan, tanpa gantungan nasib menghambangkan diri kepada Abu Thalib nggak ada lagi sifat itu. Mengapa diri kepada Khadijah, nggak ada lagi rasa itu. Muri kepadanya saja, kepada Allah saja. Maka sejak itu ibaratnya Rasul ditakdirkan mengalami wisata religi, ya. Wisata religi ke langit, Wisata religi ke langit ini ya, religi ya. ke langit. Untuk masih semangat lagi supaya nanti turun ke bumi, semangat dakwah lagi meskipun tanpa Abu Talib, meskipun tanpa Khadijah. Karena Muhammad semenjak turun ke bumi menjadi abdi lagi, bukan abdinya Abu Talib, bukan abdinya Khadijah. Ini hikmahnya. Jadi semenjak Abu Thalib meninggal, Khadijah meninggal, maka Faslu putus putus hubungan dengan Rasul putus supaya Rasul berbuat waslu sambung lagi ingat tuanya lagi sambung lagi bersandar kepada Allah lagi supaya ke sana hikmahnya ini tinjauan putus sambung putus sambung nah, maka oleh-oleh dari surah Mirat ya Rasul apa ibaratnya ya eh, mengenalkan atau ibarat itu secara terang-terangan kepada apa orang di Mekah peribadatan sholatnya terang-terangan berani akhirnya karena dalam sejarah dicatat Rasul sholat apa terang-terangan depan Ka'bah itu setelah setelah Isra itu terang-terangan berani Nah, di sini gerak sholat kita itu ada berdiri, ruku, sujud, duduk. Ini para ini saya tunjuk ada para mufasir ini ya. Para mufasir ilmu ilmu sastra itu menghubung-hubungkan dari bentuk gerak seperti bentuk nama, alif berdiri, ruko kayak huruf h, sujud tengahnya lobang kayak mim, duduk huruf dal. Kalau dibaca berbunyi ahmadu, ahmadu. Ini kalau dibaca loh ya Ahmad. Berarti gerak sholat kita itu itu sebagai penjiwaan sebagai seorang Ahmad. Maksudnya apa? Ingat bahwa dalam diri Nabi itu dua sosok. Yang pertama sosok secara pribadi atas nama kehambaan bernama Ahmad bin Abdullah. Yang kedua sosok kedinasan pakai baju kerosulan ibaratnya pakai baju kenabir banyak Muhammad Rasulullah dua sosok nabi itu. Nah, apa hikmahnya ketika Rasul sedang sholat atau gini aja geraknya sholat Rasul Muhammad itu geraknya mengatasnamakan seorang Ahmad. Jadi yani seorang pribadi sebagai hamba kepada Tuannya. Ya, ini bicara mengenai hubungan dari bawah menuju atas, loh ya. Bawah menuju atas. Jadi gerak sholatnya Rasulullah adalah gerak atas nama kehambaan diri kepada Tuhannya sebagai seorang Ahmad sendiri pribadi. Nah, bukan sebagai seorang Muhammadnya, maksudnya bukan sebagai mentang-mentang sebagai Rasul, mentang-mentang sebagai Nabi, mentang-mentang sebagai apa sosok sosok manusia yang paling dimuliakan, paling akrab. jadi merasa mentang-mentangnya akrabnya bukan gitu, tapi merasa sebagai kayak manusia yang lainnya di depan Tuhan sama-sama hamba. Ya. Makanya terbukti ketika baca saadat. ini. Jadi para mufasir kuno itu pernah membahas masalah saadat Rasul. Jadi mereka memperbincangkan Rasul ketika sholat baca tahiyat akhir bagaimana bunyi saadatnya? Apa tetap berbunyi wasadu anna Muhammad Rasulullah? Apa seperti itu? Padahal beliau kan Muhammad. <laughs> Jadi Pak Muasir memperbincangkan masalah itu akhirnya. Akhirnya sebagai Muasir apa ada memberikan hikmah. Beliau itu ketika membaca sadat asadu Allah Allah masyarakat Muhammad Rasulullah itu akan sebagai Ahmad seorang Ahmad mengakui Muhammad sebagai Rasul. Nah ini seorang Ahmad mengakui Muhammad sebagai Rasul. apa hikmahnya? Ada di Al-Quran terbukti Allah firman-nya berbunyi Allah juga sebagai saksi atas kesaksian para manusia. Per Allah Allah adalah mempersaksikan. Jadi Allah ada kalanya apa ya apa bersumpah pakai nama dirinya. Allah ada kalanya bersaksi atas nama dirinya. Oh berarti sama seorang Ahmad bersaksi atas nama dirinya mengakui Muhammad sebagai Rasul. Makanya bacaan takiatnya tetap sama. Berbunyi Bahasa Muhammad Rasulullah nggak dirubah, nggak berbunyi. saya bersaksi bahwa sayalah Rasulullah. Nggak gitu bunyi takiatnya, sadatnya. Ini contohnya ya. Oh berarti karena gerak sholat seperti lafat Ahmad, maka jika kita meneladani sosok Nabi kita sosok Ahmadnya, maka bisa alwaslu, bisa sambung kepada Allah, sambung. Kenapa bisa sambung? sama-sama bisa merasakan kayak nabi ketika sholat merasa menghadap, merasa bersandar merasa nyambung bisa alwaslu Atas nama pribadi kita maksudnya bahwa maaf ya kalau kita seorang pejabat seorang alim seorang solek seorang guru maaf ya seorang kiai sekalipun seorang ustad ketika sholat jangan merasa atau nama kedinasannya itu Jangan merasa, ya Allah, saya akan kiai, ya Allah, saya akan ustad, ya Allah, saya akan orang, -orang lain. Jangan gitu. Merasalah hamba orang biasa. Ya. Agar sifat ujubnya nggak muncul. Ya. Kalau kita ketika sholat masih masih bawa embel-embel baju kedinasan. Kedinasan status keustatannya. Kedinasan status keguruannya. Kedinasan status kejabatannya. Kedinasan status kealim sholat. Jangan gitu. Oh, berarti nanti fase lu putus, nanti merasa wujud diri contoh yang nyata. Misalnya, ya, kita sholat berjamaah. Misalnya, saya, saya misalnya apa ya, seorang alim soleh. Misalnya ya, nah, ketika sholat berjamaah, Allah wabar karena saya menghadap Allah atas nama alim solehnya saya. Maka saya berpotensi wujud diri, ya Allah, sepertinya di masjid ini, saya paling alim. Kayaknya ini terbukti nih semuanya uh, kalah sama sama penampilannya. Ini contohnya, berpotensi muji diri. Uh, mari kita niru Rasulullah itu atas nama Ahmad, seorang hambanya. Kalau kita niladani ketika sholatnya lo ya, merasa sebagai seperti Muhammad, seperti seorang utusan, seorang yang punya jabatan, maka pasti faslu, pasti putus. Enggak akan nyampe kepada Allah. Kenapa? Karena ujub-ujubnya takaburnya muncul muji diri. Ini hikmahnya gerak sholat kayak tulisan Ahmad. Mari sholat atas nama kehambaan sebagai seorang Ahmad. Seorang Ahmad. Untuk mengakui Muhammad sebagai Rasul. Kalau kita meneladani sosok Ahmadnya ketika sholat, maka waslu bisa sambung kepada Allah. Karena sebagai hamba biasa. Lepas baju kedinasan. Jangan merasa paling alim di hadapan Allah. Jangan merasa paling suci, paling surgawi di Allah. Jangan seperti itu. Merasalah kayak yang lainnya, hamba juga. Jangan merasa sebagai seorang utusan. Kayak Rasul itu. Jangan, nanti pas lu. Nanti putus nanti. Ini hikmahnya. Kita sudut pandang putus sambung, putus sambung loh ya. Tinjauan ini. Ustadz, Barakis setengah sepuluh nih. Kopinya mau habis nih. Ya, selesai seorang Ahmad atau hamba harus punya dua kartu ini. Harus mudof. Istilah mudof pun dipelajari paket tujuh. Itu yang di pojok sebelah kanan itu ya, saya bersandar itu sambil menguap, itu paket tujuh itu ya. Iya <tik> Ustaz, kami kenal mudof. Nah ketahuan kan, paket tujuh kenal istilah mudof. Apa mudof bersandar? Disandarkan nanti berkata. Seorang hamba harus mudof. Abdahu hambanya abdihi, hambanya. Abduhu, hambanya. Ianya apa? Kata-kata abdu atau abda atau abdi harus disandarkan kata-kata hu. Makanya dalam isro mirot ada tabi abdihi hambanya. Hamba siapa? Hambanya adanya di sini. Berarti seorang Muhammad seorang hamba yang bersandar, yang bermudok kepadanya saja. Seorang Muhammad tidak bersandar lagi kepada Abu Talib seorang Muhammad tidak bersandar kepada Khadijah, tapi bersandar kepadanya saja, kepada Tuhan Allah saja. Namanya seorang hamba yang bersandar kepadanya. Dengan punya rasa mudok, apa mudok rasanya? Menyandarkan diri kepada Allah, maka bisa waslu, bisa sambung nanti sholatnya. Merasa bersandar. Yang kedua, seorang hamba harus punya rasa tanwin nakiro. Apa tanwin? Ya, tanda dobel, fatkatain, kasrotain domaten tain. apa nakiro asing masih ingat ya eh, kajian umum Quran tentang isim marifat nakiro marifat nakiro ada filenya silakan buka lagi apa nakiro asing kalau berkata apa tanwin, ya double fatka abedan double kasro abedin double doma abedun dan dindun karena tanwin nakiro apa tanwin nak, apa yang nakiro mengasingkan diri dari manusia maka faslu putus. Maksudnya, ketika kita sedang sholat, merasalah waslu sambung kepada Allah. Bagaimana supaya merasa sambung? Merasalah mudof menyandarkan diri. Yang kedua, ketika sholat, merasalah ini waktunya mengasingkan diri. Kalau dalam tinjauan ilmu tasawuf namanya uzla. Apa uzla? Menyendiri. Nah, mari kita pakai sholat sebagai media untuk menyendiri, putus dari hubungan makhluk. Makanya ketika Rasul nyuruh Bilal untuk adan, ya Bilal, Arihna, ya Bilal, Arihna, benar ya. Rasul bilang seperti itu, Arihna, apa Arihna? Woi Bilal, Arihna. Woi Bilal, istirahatkanlah kami. Woi Bilal, Arihna, Arihna. Woi Bilal, dari Rasul nggak bilang, Woi Bilal, adanlah kamu, nggak gitu. Tapi Woi Bilal, Arihna, maksudnya apa? Wai Bilal, kami sekarang lagi kesibukan duniawi. Tolong Bilal kasih aba-aba supaya waktunya istirahat gitu maksudnya. Arihna ya Bilal, Arihna. Istirahat kami Bilal supaya kami itu putus paslu, supaya putus waktunya untuk menghasilkan diri dari duniawi. Ya. Orang zaman dulu bertapanya di goa. Orang zaman dulu uzlanya di goa. Orang zaman sekarang uzlanya di dalam sholat. Nah ini, mari ketika sholat merasa dua ini, merasa waslu, sambung bersandar, dan merasa faslu, putus dari dunia. Maksudnya apa? Mari ketika sholat itu putus semuanya. Pikiran kerjaan diputus. Pikiran rencana putus. Pikiran kesibukan putus. Tapi namanya setan berusaha goda ya, supaya terbak dalam sholat kan ya. Misalnya, pernah ini saya alami ini, pernah saya alami. Jadi suatu ketika ini dulu waktu saya masih SD ya, SD ya. Suatu ketika ini pernah pribadi ini bicara mengenai putus sambung putus sambung. Suatu ketika saya punya pulpen ini pas sekolah SD ya di madrasah saya. Pulpen saya itu apa bukan hilang, lupa naruhnya, lupa naruhnya. Di rumah tuh lupa nari nyari itu. Apa ini saya? saya kan tanya, "Nek, tahu enggak pulpen saya?" "Enggak tahu lah kamu tadi di mana naruhnya?" "Saya lupa, Nek." <laughs> Apa kata nenek itu? Coba sholat dua rekaat. insya Allah ketemu. <tuh> Akhirnya sholat hajat dua rekaat. sholat. Nah, benar ternyata setelah sholat baru nemu. Oh ya, dilaci. <tuh> Akhirnya saya bilang, iya nenek benar ya. Setelah sholat ketemu ya. Apa kata nenek? Hakikatnya bukan sholatnya, tapi ketika sholat itu waktu di mana kita bisa konsentrasi. Nah, benar ini kita satu Allah saya mikir Mikir, Tadi saya nak di mana ya? Saya urut adegannya, kronologinya dari habis uh, dari sekolah ke rumah, ngapain aja ya? Sesami Allah dah. Jadi ini karena masih kecil ya. Jadi sholat adalah waktunya orang konsentrasi. Itu gampang ingat sesuatu. Ternyata benar. Ketika mau mau takat akhir, saya ingat, oh iya, iya dilaci maka saya cepetin takiatnya saya salatnya ini tingkatan anak-anak loh ya kenapa setelah salam karena gini loh saya lari dibuka laci ketemu akhirnya ini hikmahnya oh berarti salat adalah media untuk untuk meditasi lebih gampang hmm, maaf ya ini ini tingkatan anak-anak kalau -anak. kita barangnya hilang lupa naruhnya cepat salat dalam sholat gampang ingatnya itu oh berarti sholat adalah tempat mengasingkan diri untuk gabung sesuatu. Ini contoh, ini contoh anak, anak loh ya, maaf ya. Ini namanya merasalah putus hubungan dengan yang lainnya ketika sholat. Seorang hamba harus tanwin nakiro, an in un. Tanwin nakiro, an in un. Apa sih tanwin nakiro? Pengasingan diri. Jika seorang hamba telah mengasingkan diri dari manusia, ibaratnya Rasul mengasingkan diri dari Talib, Rasul mengasingkan diri Khadijah, akhirnya pasti Rasul merasa berduaan dengan Allah saja. Ini, seorang manusia ketika sudah mengasingkan diri manusia, maka merasa berduaan dengan Allah saja akhirnya. Maksudnya bahwa kita itu semakin merasa kenal dan merasa bergantung kepada Allah di saat kita dalam kesendirian, itu lebih gampang. Lebih gampang. Nah, makanya saran saya, uh, pasti sendirian loh ya, mampu sendirian ini nanti banyak pertafakurnya mobil sendirian berdua dengan allah saja ngomong sendiri dengan allah jangan malah ketika sendirian ah uh, lagi apa bete nih ngobrol di grup akhirnya <laughs> ya padahal mampu sendirian itu bisa bersekerama dengan allah mampu sendirian kok malah nyari teman di grup <laughs> buat ngobrol <laughs> tanda tanwin ada tiga Pak apa fatka dua fathah. maksudnya apa dua merasa merasalah berdua dengannya ketika di atas karena tanwin fathaten ada di atas huruf di atas kedudukan jabatannya misalnya ya saya maaf ya menjadi apa ya petinggi saya punya jabatan saya punya kedudukan maka ketika kita punya kedudukan tinggi jangan merasa semena-mena jangan merasa sendirian merasalah di demi Allah. Berarti setiap kebijakan itu berarti kepada keimanan kepada Allah di situ. lagi kita disetir terus oleh Allah. Nah, ini selamat dalam keputusan sendiri. Jadi ketika di atas merasalah berdua. Fathatain merasa berdua. Fathaten. Yang kedua, apa kasrotain dua kasro? Maksudnya apa dua kasro? Merasalah berdua dengan Allah ketika di bawah tekanan. Karena kasro in kasaro, terseret jatuh. Karena kasro di bawah huruf, dalam tekanan. Kalau kita sedang didolimi orang, ditipu orang, dibully orang, jangan merasa sendirian. Merasa berdua dengan Allah. Kita sedang kasrotain berarti. Kita sedang kasrotain berarti. Merasa berdua. Ketika dalam tekanan. Yang ketiga, seorang hamba harus menjadi domaten. Apa domaten? Dua doma. Maksudnya apa dua doma? Merasa berdua dengannya ketika berkumpul karena domarnya berkumpul. Jadi meskipun kita sedang ngumpul bersama orang-orang banyak, tetap merasa bersama Allah berdua. Jadi nggak gampang kena pengaruh orang-orang akhirnya. Maka seorang hamba harus menjadi fathatain, kasrotain, dan juga domatain. Contoh, Nabi Sulaiman pernah mengalami fathatain. Apa fathatain? Ketika Nabi punya, punya kedudukan tinggi menjadi raja di raja pada waktunya itu meskipun jadi raja diraja dia itu merasa fakateng ya apa merasa berdua dengan Allah terbukti ketika Sulaiman berkata hada min fadli robi ini semua segala kekayaanku materiku jabatanku semuanya ini adalah karunia dari Tuhanku ini Sulaiman berkata pada orang lain ini ayatnya ini. Sulaiman nggak bilang ini dari Tuhan kita, ini dari Allah nggak berbunyi min fadlillahi nggak gitu atau min fadli robina nggak gitu, tapi min fadli robbi. apa robbi? Tuhanku merasa berdua dia beluani Tuhanku tuh untuk uji aku apakah aku bersyukur atau aku apa mengingkari nikmat itu ini contohnya oh berarti Nabi Sulaiman ketika punya kedudukan jabatan tinggi, tetap merasa fathatain berdua dengan Tuhan. Jadi segala apa yang dia duduki oleh Sulaiman, nggak merasa sendirian. Maka nggak semua menang. Merasa disetir oleh Allah akhirnya. Merasa dinasehati oleh Allah akhirnya. Ketika ngambil kebijakan, ini contohnya ya, merasa fathaten. Contoh Nabi Sulaiman, pernah mengalami fathatain. Yang kedua, kasroten. Nabi Ayub alaihissalam pernah mengalami kasroten. Apa kasroten? Merasa berdua dengannya ketika dibawa tekanan. Kapan? Ketika beliau sakit. Wa ayyuba. Dan karena ketika Ayub nada ketika dia menyeru kepada robau Tuhannya. Ani sesungguhnya aku. Masa niat duru. Kalau berkata ya, telah menyentuh kepadaku. Telah menimpa kepadaku duru kesusahan atau kesulitan wa anna dan wa anta dan engkola akan murohimin engkola ma lebih penyayang dari yang ma, yang yang penyayang itu ini ber berkata lah ya ini Anis menyaku. masanya deru wa anta apa wa anta jadi merasa berdapat dialog ngomong sendiri ini jadi ayub ketika dalam tekanan tekanan penyakitnya itu ini para mufasir menafsirkan Nabi Ayub itu sakit sakit apa? Sakit penyakit kulit. Kira-kira selama 16 tahun sakit kulit. Jadi sampai mengelupas, maaf ya, sampai bau, sampai bau busuk. Ini karena para pasir seperti itu. Akhirnya apa? Diusir oleh orang kampung Nabi, diusir. Nah, curhat kepada Allah akhirnya. Nah, merasa berdua merasa kasrotain ketika di bawah tekanan nggak berdaya Nabi Ayub mengamalkannya. Lah kalau domaten contohnya bisa siapa? Nabi Musa alaihissalam pernah mengalami domaten. Apa domaten? Merasa berdua dengan Allah ketika berkumpul. Sesama manusia. Kapan adegannya? Ini. Ketika Musa bersama kaumnya mau menuju laut. Nyebrang laut. Falamma maka ketika taro al jam'ani kedua golongan itu saling melihat. Jadi rombongan Musa di depan. Rombongan Fir'aun di belakang noleh ke belakang ada Fir'aun. Maaf ya, saya ini ya, saya ya. biar biar dramatis ya, saya ke belakang ini. Langsung olah sabu Musa. Sahabat Musa berkata, Wah Musa, inna sungguhnya kita, lamut rakuna, sungguh pasti akan tersusul. Musa di depan itu ada laut, di belakang ada Fir'aun. Kalaupun kita lari percuma, pasti terkejar oleh Fir'aun. Jadi para sahabat Musa itu pesimis pesimis untuk bisa bebas dari Fir'aun. Karena Fir'aun punya tentara, berkuda, lebih cepat tentunya. Apa kata Musa? Ola dia berkata, kalah, kalah, nggak mungkin. Kalah. Inna sesungguhnya, ya robi. Tuhanku bersamaku. Saya dini. Dia akan berikan petunjuk kepadaku. Ini benar ini. Ketika para sahabat Musa berkata, Musa, kita pasti tersusul oleh Fir'aun kita nggak berdaya, pasti tertangkap kita itu. Di depan ada laut, di belakang musuh. Apa kata Musa itu? Musa nggak bilang seperti ini. Inna Allah ma'ana. Sungguhnya Allah bersama kita. Musa nggak nyebut nama Allah. Atau berbunyi, Inna ma'ya rob. Inna ma'ya rob. Misalnya ya. Inna ma'ya robbana. Sesungguhnya Tuhan kita bersama kita. Inna maaf. Inna ma'ana robbuna. Maaf ya. Inna ma'ana robbana. Sungguhnya Tuhan kita bersama kita. Gak gitu. Musa nggak nyebut nama Allah, Musa nggak nyebut kata-kata Robana, tapi nyebut nama Robi. Apa Robi? Tuhanku. Ku itu pribadi sendiri. Jadi ketika Musa berkumpul orang banyak, sedang dikejar musuh, Musa merasa berdua dengan Allah. Merasa didamping Allah berdua. Makanya merasa yakin. Nggak mungkin kalah. Nggak mungkin kita terkejar oleh Fir'aun. Tuhanku itu bersamaku. Nah, kata-kataku merasa berdua. Musa mengalami domaten di situ. Apa doma Dua doma berkumpul berduaan meskipun sedang berkumpul sesama manusia. Yang terakhir sekarang, Ustaz kata yang terakhir, ini paling terakhir ini ya. Seorang hamba harus mudof. Apa mudof? Yakni disandarkan bahwa sikap seorang hamba haruslah memberikan rasa dekat, bahkan rasa menempel bersandar kepadanya. Terbukti Al-Baqarah 46. Mulaku Robi'in. Ayo. Ya, Tingkatan paket 7. Tahu ini ya. Mulaku. Ini mudafun. Robi. Mudafun ilahi. Dan juga masih mudaf juga Robi. Kepada him. Ini saling saling menyadari ini ya. Mulaku. Kata-kata mulaku artinya. Kalau berkata lo ya. Orang-orang yang bersa. Orang-orang yang menemui. Menemui Robi Tuhannya robin Tuhan mereka. Kata-kata menemui, orang-orang menemui itu bersandar lafadnya. Bersandar. Bukan datar tapi menempel. Contoh ilustrasinya pada tampilan berikutnya. Misalnya, ayatnya saya rubah. Aladinah Al ini tentang orang khusus ya. Wa bisobri dan minta tolong kalian dengan sabar. Wa sholati dan sholat wa dan sungguhnya iya ini para fasir berikan domir ini kepada asola laka birotun sungguh berat ila kecuali alal kosina atas atau terhadap orang-orang yang kusu nah profilnya orang kusu aladina berikutnya dibaca wasal boleh berarti orang kusu adalah aladina orang-orang yang yadununa, mereka meyakini anam sungguhnya mereka mulaku robim misalnya kata mulaku saya rubah Anam sungguhnya mereka mulakuna orang robahum Orang-orang yang menemui Tuhan mereka. Kalau berbunyi mulakuna robbahum, roba sebagai objek. ya yang merasa ketujuh, namanya makulun bihi, objek. Namanya objek, berarti ya, berarti kata-kata mulakuna, diri kan merasa menghadap. Menemui Tuhan dan merasa menghadap. Karena sebagai objek, karena merasa menghadap, masih merasa berjarak. Karena ber berjarak, maka faslu. Maka putus. Masih merasa belum nyampe kepada Allah. Masih otw. Masih berjarak. Karena merasa menghadap. Ternyata ayatnya, gak berbunyi mulakuna robahu. Berbunyi mulaku robim. Robi. Binya disandari mulaku. Nah, karena disandari, makanya waslu. Apa waslu? Sambung. Maka ketika pas kita sholat, jangan merasa menghadap Allah merasalah bersandar. Kalau merasa menghadap, masih berjarak. Kalau berjarak, maka al-faslu putus hubungannya. Maksudnya putus itu untuk merasanya khusuk susah. Tapi kalau merasa bersandar, terapi khusuknya gampang. Nempel merasa bersandar. Cuma oleh Allah di Al-Quran, ini kalau tinjauan ibu bahasa Arab, maaf ya, salah ini. Apa salahnya? Katamu laku kalau disandarkan ke Robi, Enggak boleh pakai alif dalam bahasa Arab itu. Karena ini Quran ada hikmahnya. Kenapa tambah alif? Dalam tinjauan Quran, alif ini sebagai huruf pembatas atau hijab. Tirai penggatas Penghijabnya. Maksudnya apa hijab itu? Ini hikmahnya loh ya. Hikmah penghayatan bersandarnya pada Allah itu. Karena ada huruf alif sebagai pembatas ketika orang itu sholatnya merasa bersandar kepada Tuhan mereka, karena masih ada alifnya, hikmahnya adalah sehusuk-husuknya sholat, tetap tidak akan 100% husuknya. Nggak akan persen loh ya nilainya, poinnya. Kenapa? Karena ada penghalang agar tidak langsung 1%. Contoh misalnya ya, mari kita pengen nggak ada alif. Kalau nggak ada hijab, nggak ada hijab, nggak ada penghalang, maka ketika kita tuh takbir ikram, pertama Allah Akbar langsung nyambung bisa. Langsung merasa ke langit bisa. Langsung merasa menghadap Allah bisa. Langsung khusus bisa. Ini hikmahnya loh ya. Kalau nggak ada alif, maka ketika takbir pertama Allah Akbar langsung nyambung. Langsung merasa nikmatnya sholat. Langsung merasa nempel pada Allah. Nah, ketika takbir pertama sudah merasa langsung ibaratnya langsung bisa satu persen ini hikmah ya dikhawatirkan nggak akan melanjutkan gerak berikutnya ketika ada kata-kata apa baru kok Allah wabar nggak akan mengakhiri kenapa karena begitu nikmatnya lezatnya nempel kepada Allah ketika berdiri itu nggak pengen mengakhiri maaf ya ujung-ujungnya sampai-sampai nggak pengen mengakhiri sholat lah kalau semua orang itu terlena dengan sholatnya nikmatnya nempelnya itu maka maaf ya orang nggak akan mengakhiri ibadah. Nah, kenapa? Nggak ada, nggak ada yang kerja, nggak ada yang santai. Semuanya ketika sholat nggak akan mengakhiri. Karena nikmat paling tinggi adalah nikmat bisa nempel, bertemu dengan Tuhannya lewat dari sholat sendiri. Ya. Nah, maka oleh Allah kasih hijab minimal apa hijabnya berapa? Hitungan rokaat. Ya. wabar Biar ingat bahwa dur empat nih, dur empat. Allah Akbar maghrib tiga. Jadi supaya kita tuh konsentrasi bercabang. Pertama konsentrasi merasa menghadap Allah. Yang kedua, konsentrasi ingat hitungan rokaat. Ini minimal. Yang kedua hijabnya berogoda nafsu. Ini apa? Pikiran kerjaan masuk dalam sholat. Tugas sekolah masuk ke dalam sholat. Tugas ngoreksi pelajaran murid kita ke dalam sholat. Ya kita guru-guru ya. Nah, kenapa? Nilainya yang dilapanya seberapa usahanya akhirnya menuju kusuknya itu yang dinilai poinnya. Ini hikmahnya loh ya, ada hijabnya. Kesimpulannya adalah al faslu putus, al waslu sambung. Salatnya seorang Ahmad, ingat ya. Maaf ya, saya ngejem nama orang Ahmad ya. Kita bicara gerak salat. Gerak salat seperti tulisan Ahmad. Mari pas kita salat seperti meladani Rasul sebagai seorang Ahmad apa Ahmad hamba biasa Ahmad bin Abdillah lepas dari baju kerasulan kenabian salatnya seorang Ahmad adalah media pemutus faslu dari hubungan sesamanya sebagai bentuk pengasingan diri dan juga solatnya seorang Ahmad adalah media penyambung waslu hubungan kepada Tuhannya sebagai bentuk penyandaran diri kepada Allah mari salat kita pakai sebagai faslu dan waslu apa faslu putus hubungan Maksudnya, mari kita berusaha sholat sebagai tempat untuk meditasi. Tempat untuk, maaf ya, bertapa kasarnya. Tempat untuk menyendiri. Supaya faslu, putus hubungan. Arihna ya bilal, ini contohnya ya. Yang kedua, sholat sebagai waslu. Penyambung sosok Ahmad kepada Tuhannya itu. Nah ini, sholat bermuatan putus dan sambung. Putus dari hubungan makhluk supaya sambung merasa bersandar kepada hubungan dengan Tuhan demikian dari saya materi pertun kali ini tentang putus sambung seri yang kedua